Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Aragun SM. Oke, di video kali ini kita akan memainkan game yang berjudul Batman Arkham Origin ya. Sebentar, kita itu dulu. Mulai. Nah, ini dia ya. 0%. Dan saya sudah beli semua gamenya ya teman-teman ya, series Batman, jadi tinggal kita tamatin aja. Cek option dulu sebentar. Grafik. Oke, cukup lah ya. Dan langsung aja kita mulai teman-teman. Story. New game. Oke, ada hint. Normal aja dan kita mulai ya. Dan jujur aja ya teman-temannya, saya itu walaupun beli gamenya Batman, tapi saya belum tahu benar cerita dari Batman ini ya teman-temannya. Karena saya itu cuma nonton Batman yang versi kartunnya, nggak nonton yang versi asli ya filmnya. Oke. Ini karakter kita ini. Oke. Masuk ke laboratorium ya. Police and emergency services are urging Gotham residents to stay off the roads and in their homes tonight in light of the severe winter storm. Badai salju, teman-teman. Oh, karakter kita itu lagi diwawancara. Ambil minum ya. Bismillah. Dan kayaknya ya teman-teman ya, lebih enak kalau kita mainnya tuh pakai stick ya, tapi di sini saya pakai keyboard mainnya. Dan dia tuh rilisnya tuh di tahun 2013 teman-teman untuk Batman Origin. Kita bakal mainnya sesuai timeline nanti. Oke, kita ambil kostum kita. Nah, itu dia. Mantap sekali. Batman Arkham Origin. Naik pesawat ya kita ya. You do realize it is Christmas Eve, sir. Oke. Saya lupa lagi nama pelayan itu siapa ya, teman-teman ya. Oh, ini penjara lapas. Oh, turun ke penjara ya kita ya. Ke lapas. Ke lapas kah? Oke. Kita mulai game-nya. Game Batman ini adalah salah satu yang terbaik ya, teman-teman ya. Batman terlihat seperti topeng hitam yang masuk penjara di sini. Berjalannya, oke, tapping. Black Mask ya. Tap. Oh. Namanya Roman Sionis. Tuan kriminal. Dia ada di kota Gotham. Oke. Sini kah? Saya belum terlalu pakar banget teman-teman mainnya ya. Oh, larinya space doang, beda loh. Wah, ini sih mantep sih game ya. Oh no. Oh, aku nge-kill kamu tadi ya. Tidak akan kita biarkan dia nge-kill. Belakangmu kata dia. Dia nggak tahu kalau ada kita ya. Counter, counter. Hajar dia, Batman. Oke, berarti kita bakal berurusan dengan orang bertopeng hitam nih. Counter. Pukul dia. Jangan sakiti aku. Aku dengar rumor, tapi kau tidak ya. Tidak seperti nyata. Oke. Okay. Aku tidak tahu tadi ya, itu besar. Di mana topeng hitam? Oke, kita harus mencari dia ya.
Kalau nggak salah ingat ya teman-temannya, Batman ini di awal dia mulai itu, dia tuh masih dianggap kalau nggak salah vigilante ya, atau orang yang main hakim sendiri. Jadi orang-orang itu masih takut sama dia teman-temannya, orang-orang biasa ya. Itu dia kelawar. Aku dengar dia bisa terbang. Wow, grafiknya mantep sih ini. Oke, ke bawah kita ya. Apa yang dilakukan di sini ya tadi ya? Oke. Tendang. Kita akan tanya dia ya. Serang. Oh, counternya ini teman-teman. Kayak game Sleeping Dog ya. Wow. Wah, keren teman-teman combatnya. Combat, counter attack. Wah, gokil sih ini game ya. Boom. Mekaniknya ya. Dia lebih advance daripada game Sleeping Dog, teman-teman. Boom. Oke. Ke mana kah? Batclaw, kita ada punya Batclaw ya. Interogasi, surrender ya. Gimana cara pakainya? Oh gitu, deketin. Gimana Black Mask? Aku pergi untuk bicara kepadamu. Menakutkan, kata dia. Aku tidak punya waktu untuk ini. Dia ada di sebuah chamber, teman-teman. Dengan Loaf. Pergerakannya bagus. Kita cari lagi ya dia ya. Oke. Saving lagi. Drone. Oh, ini fire bat bow ini kayaknya untuk terbang deh, teman-teman. Oke. Kita lawan lagi. Minggir kalian semua. Aku hanya ingin mencari topeng hitam. Counter. Wow. Keren benar teman-teman cara tarungnya. Smooth ya. Counter. Woo. Boom. Ke atas ya berarti ya. The only way to advance is to grapple up and over. I should hurry. Gak perlu diarahin, pencet F aja teman-teman grapple-nya ya. Ini kemampuannya kayak Eda nih, Eda Wong di RE4 kok. Oke, masuk lagi. Kita masuk lebih dalam. Please. Oh. Apa itu tadi ya? Ada kayak orang armadillo ya. Terenggiling teman-teman. Oke. Kita ajar dia. Wah, dia bisa ngeblok. Knocking him off balance with my cable, exposing to my attacks. Oh, keren teman-teman. Kita kasih itu biar pusing dia. Kasih save dia ya. Kasih lagi. Boom. Wah, ini gokil gamenya. Aku tidak akan menyakitimu, Pak Officer. Aku hanya ingin mencari si topeng hitam. Walaupun kalian masih menganggap saya seperti orang jahat ya. Master Vigilante. Saving lagi. Larinya space teman-teman. Saya biasanya mencetnya sip ya. X. Detective Vision. Gimana kah cara pakainya? Oh, di sini. Dia bisa mode ini juga loh. Oke, itu saya nemu. Lalu gimana? Oh, gitu. Bentar, teman-teman. Oh, gitu. What? Oke. Nah, lari dulu baru setara L, teman-teman. Counter.
Wow, wow, wow. Keren betul combatnya. Boom. Karakter popular unlock, Vicky Fell. Vicky Fell siapa? Oh, si cewek. Oke. Ini ada karakter-karakternya, teman-teman ya. Ini karakter kita nih, Bruce Wayne ya. Oke, kita lanjut lagi. Pes. Tapi sebelum kesana, kita kesini dulu. Jadi dia harus lari dulu, baru pencet CTRL, teman-teman. Oke, nggak ada apa-apa. Gini ya, set, ngesut gitu ya. Siapa dia? I can use my explosive gel to break through. Oke. Wait, wait. Batman, turun dulu Batman. Aduh, cara turunnya gimana? CTRL. Oke. Okay. Lempar bom ya. Oh, salah. I need to hurry and use my explosive gel to blast through the weak area of the floor. Oke. Okay. Explosive gel. Lalu kita ledakin, teman-teman. Kaboom! Bentar, harus dipencet ya? Boom! Masuk lagi lebih dalam. Saya belum terbiasa ya untuk mekanik gameplaynya ya. Jadi bakal saya belajar-belajar dikit. Mana kamu Black Mass? Nah, katanya di chamber dia ya. Ini dia Black Mass-nya. What have I got to show for? My own men and the slammer? Nah, no more. No, tonight. Malam ini kita akan buat perubahan. Some big changes. You're a dead man walking, Lo. Okay. Open. Kita RL, kita masuk lagi. Boom. Kabur dong dia, cupu teman-teman, ternyata. Aja terus Batman. Belakangmu hati-hati Batman. Boom. Oke, kalau mau counter nanti ada peringatan juga ya teman-teman ya. Wow. Bisa ngambil kah? Boom. Ah, oh, nggak bisa grapple ya? Nggak bisa grapple lu. Oke. Okay. Kita kejar lagi dia. Berarti lewat sini ya. Batclaw. Oh, tarik ya. Boom, oke. Okay. Lari lalu naik ke atas ya. Lari aja teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Kasih gel lagi. Kita udah mulai. Wah, senjatanya banyak nih. White, white. Mana? Nah, ini dia. Kasih lagi. Kayaknya cukup deh. Boom. Let's go, kita masuk lagi. Senjatanya juga banyak, teman-teman. Oke. Okay. Akses chamber ya. White, white. Kita Batarang, Batarang. Gimana Batarang? Ini. Tempar. Nah, seperti itu. Temparnya harus cepat. Gimana kamu Black Mass? Aku datang. Sebentar. Ada sesuatu kah di sini? Oh, di situ. Grapple lagi. Kita grapple lagi.
Wah, sorry banget ya teman-teman ya. Namanya belajar ya. Wait, low. Terus lagi. Tarik ke bawah. Nah, mantap. Lalu kita naik ke atas. Bagian yang kuinginkan adalah display ya. Dia Calendarman. Siapa ke Calendarman? Oh. Ini si Loop ya. Kita akan membersihkannya kata dia. Si Loop bakal ditaruh di tempat eksekusi, teman-teman. Eksekusi listrik kayaknya itu ya. Kursi listrik. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku adalah polis. Wow. Aduh, polisinya meninggoy sepertinya itu. Calendarman. Sebentar. Westpass. Oh, gitu. Aku terlambat, Komisioner Loop meninggoy. Topeng hitam punya banyak jawaban ya. Oke. Hati-hati, gocek-gocek. Nice. Hampir aja dia ngelempar. Pukul lagi, Batman. Wow, 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 wow. Nice. Aduh, duh. Yang ini harus pakai jubah, teman-teman. Kayak gitu. Pukul terus, Batman. Wow. Ya, kaca telat dong. Meninggoy si... Komisioner Loop-nya ya, kepalanya ya. Lari lagi. Kemana kamu, Black Mask? Wait, kayaknya dia di sana. Oke. Okay. Aku beritahumu tadi ya. Jadi aku akan membanting dia. Oh, ada memori. Okay. Memory card is damaged. Sana ke atas ya. Recover most of the data back at the Batcave. Memory card-nya agak sedikit kena serangan ya, kena damage, teman-teman. Wait. Grapple lagi. Oke, okay. Apakah ada ada tangga. Ayo naik tangga, Batman. Kita naik lagi. Oh, udah mau pergi dia. Ya, pergi dong dia. Bisa berhasil kabur dari penjara. Oh, kita lawan dia kayaknya, teman-teman. Lawan si ini ya. Pergi, kata dia. Kayaknya kita bakal lawan Armadillo ini ya. Aku tahu, aku akan menangkapmu. Wow. Oke. Okay. Ronde kedua. Harusnya kita nggak bakal kalah ya kali ini. Wow, 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 wow. Harusnya gini nih, teman-teman. Tuh. Pukul. Batman. Boom. Fast way. Nah, seperti itu ya. Batman, Batman. Batarang. Aduh, minggir dong. Gocek, gocek. Nice. Stop. Tangis dulu, Batman. Boom. Lagi, lagi. Wow, wow, wow. Gocek, gocek. Nice. Pukul lagi, Batman. Nice. Aduh, masih kena loh. Pukul lagi. Boom. Astaga. Pes, 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 pes.
Hati-hati Batman, pukul dia. Boom. Ya menyebalkan, anak buahnya ini menyebalkan juga nih, mengganggu. Waduh, masih kena. Telat kita. Oh, dilempar itu ya. Minggir dong. Aduh. Oke. Gue cek dulu, nice. Aduh, masih kena. Masih kena, teman-teman. Boom. Gue cek lagi. Gak bakal kita biarin ya dia ya. Nice. Boom. Oke. Okay. Bener dulu gak sih? Oke, okay, mantap. Aduh, yang kecilnya menyebalkan. Lempar lagi. Gocek, Batman. Astaga, masih kena. Boom. Kita pukul ya. Darah kita masih ada sih, teman-teman. Masih aman. Boom. Gocek. Belakang. Gocek lagi. Aduh, masih kena. Pukul lagi. Nice. Aduh, lagi-lagi seperti ini. Pes. Hati-hati Batman. Jempol juga harus diperhatiinan. Boom. Junturin dia. Nah, mantap. Waduh. Nah, ini harus bisa, teman-teman. Ayo, cepetan. Meledak. Boom, akhirnya. Wow. Ayo. Kasih tahu Batman. Bosmu, di mana dia pergi? Aku bosnya tadi ya. Bohong kau. Aku ingin gigimu. Aku ingin jawaban. Oh, apa itu? Pembunuh. Sampai menang dia akan terkenal dan kaya. Harus kita tahu dia jelek tadi. Oke. Okay. Bertahan di sana. Oke. Tidak malam ini. Oh, kita pergi ya. Bye bye. No such thing as a Batman, eh? Oh ya, jadi benar ya teman-teman. Dia masih vigilante di sini ya. Oke. Okay. Kita sampai ke markas lagi. Are you back for the night, sir? Shall I warm up? Kau sudah kembali malam ini, sir, kata dia. Tidak, kata dia. Malam yang panjang, Alfred. Oh ya, Alfred namanya. Beritahu aku, Black Mass ya. Akan mengirim assassin untuk nge-kill aku ya. Assassin itu pembunuh ya, teman-teman ya. Mana komputernya, mana ya? Yang ini ya. Oke, kita lihat para pembunuh yang bakal nge-kill si Batman ya. Assassin, sir, as in more than one. That's right. Lebih dari satu. His name is Killer Croc. Oh, yang kita lawan tadi. Oh, I pity his cellmate. I don't. Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these. Oh, itu para assassinnya, teman-teman. Tonight. They're all hired killers, the best in the business. Black Mask isn't messing around. Oh, ini dia nih para assassinnya. Slade Wilson, Deathstroke. Deathstroke. Military, subject of a failed medical experiment. Subject gagal dari eksperimen katanya. Garfield Lens. Garfield Lens. Firefly.
si api penembak terbang ya. Session is going to be his end. How unlike anyone I know. Here's a face I don't recognize. Kayaknya yang paling hebat tadi yang tadi tentunya di awal ya. His reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Well, you won't. 14 kali kabur tadi ya. What the? Wow. Floyd Lawton, aka Deadshot. Sniper. Says here he's an expert sharpshooter. Okay. Suspected of many assassinations. Dangerous, but reckless. But reckless. Street tough named Lester Baczynski. Calls himself electrocutioner. Oh, tinju listrik ini. Shiva. Shiva. Her skill is unmatched. Whoa. Kita bakal ngelawan mereka ini teman-teman, jadi ya nanti ya. Ben di sini di Gotham. Ini juga kuat nih yang ini. Wow, dibanting nggak tuh? Why would he be taking money as a hired killer? Is that Warden Joseph? Itu Warden Joseph. How Black Mask got inside the prison. He uses torture for intimidation and entertainment. Eight assassins after your head. Kita udah nangkap satu ya teman-teman. Berarti masih ada 7 lagi tuh asasinnya. Make them tell me what they know. Then I'm going to find Black Mask and put an end to this. Oke. Mantap sekali. Sir, I may be stating. Dapat achievement. But you do realize that since you and I are the only people who know the Batman's true identity, those assassins will all. Aku satu-satunya yang tahu tentang identitas Batman ya. They'll put innocence in danger to attract my attention. Mereka mengambil rasa bersalah dari bahaya tadi. And you think it's a better idea to just put yourself in their crosshairs? There's only one person in Gotham who can get his hands on something like this. The Penguin. Ambil kita dengerin ya, teman-teman. The Penguin. Dia bisa melacak. Oh, bisa melacak Black Mask dia. I'll make them talk. Level up. Oke. Okay. Oh, ini nih. Oke, okay, ini kayaknya ini map ya. Cross combat. Bisa kah di-upgrade? Belum bisa, saudara-saudara. Oke. Okay. Aku tahu apa yang aku lakukan tadi. Oke. The Batwing is prepped and ready to take you to Jezebel Plaza. Saving lagi. Kita masuk ke Bat Cafe ya. Gua keluar. Sebentar. Tunggu sebentar teman-teman. Sambil kita belajar-belajar juga ya. Grapple. Oke. Ini kayaknya guanya nih sepertinya ada di dalam gua yang ada itunya ya. Yang mana guanya ya? Yang itu kah? Oh, di situ tempat latihannya. Oke. Kita akses untuk latihan. Select karakter. Ini ada ini sih teman-teman. Tapi kayaknya kita fokus aja nggak sih? Fokus cerita aja kali ya. Oke. Saving lagi. Fast travel. Sir, to make your travels easier, I went ahead and set up some auto nav points at different areas of the city. One of my preset destinations should take you right to Jezebel Plaza.
Oke. Jadi di sini kita bakal ke objektif kita ya. Kita ada di sini nih. Terbang ya. Jadi terbangnya tuh ke arah pesawatnya, teman-teman. Oke. Jadi sini kita bakal mencari penguin. Aku melacaknya juga. Ada di menara ya. Serangan badai. Aku hampir sampai sekarang kan tadi. Oke, kita sudah masuk. Kita lanjutin sedikit lagi ya, teman-teman ya. Oke. Kita buka. Wah, langsung panik dia. Kok melihat ini? I should use my smoke pellets here. Smoke pellet. I need to get up and out of danger. He can't shoot what he can't see. Okay. Attacking head on is a good way to get myself shot, and probably the hostage too. But they won't expect an attack from above. Nobody ever does. Kita lewat atas aja. Wah, bisa sneaky dia. Tag down. Boom. Bye bye. Kita gantung. Wah, kita bisa lompat-lompat loh, teman-teman. Sebentar. Bisa terbang juga. Hey, sudah aman, Pak. I can sneak up on the hostage taker by crawling through the vent. Crawling that vent to sneak up on the hostage taker. Aku bisa lewat ventilasi ya. See me, unless I sneak up behind him. That vent will give me the element of surprise. Kita masuk lagi. Masih belum terbiasa ya, teman, untuk teman-teman. Tag down. Boom. Dia pegang senjata soalnya. Selamatkan dirimu, lalu panggil polisi ya tadi ya. Kita masuk lagi. Oh, di sana. Take down. Boom. I can fix the tower. Whatever you want. Just please. Apa yang kau inginkan? Jangan sakiti aku. Aku ingin kau menyelamatkan dirimu tadi ya. Wah, keren sih memang Batman. Naik ke atas. Lego take down, teman-teman. Boom. Oke, dia sambil digantung ya, udah dipingsan, digantung teman-teman. Buka lagi. Oke, kita udah sampai di. Oh, saving. Aku berpikir. Oh, aku harus mencoba mengidentifikasi korbannya teman-teman. Tapi di sini karena sudah berhubung auto saving teman-teman, jadi kita akhiri dulu ya untuk video dari game Batman ya teman-teman, karena sudah sore juga, saya juga harus cepet-cepet, ada kerjaan juga ini mau diselesaikan. Jadi di sini kita bakal mencari, kalau nggak salah tadi, tangan kanannya dari Black Mask ya, si Penguin teman-teman, di daerah sini ya. Semoga aja kita bakal ketemu. Udah, sorry banget kalau Bang Aragon SM ini masih cupu teman-teman untuk game dari Batman ya, karena baru pertama kali mainin gamenya teman-teman. Dan ceritanya juga saya nggak terlalu ngikutin banget Batman-nya. Tapi kalau yang kartun Batman-nya saya ngikutin, teman-teman. Tapi udah lama banget saya nontonnya ya. Kalau yang filmnya itu kagak, teman-teman. Jadi kalian mohon mengerti aja ya, dimaklumi aja. Dan sepertinya gameplay-nya ini bakal panjang deh untuk Batman ini. Bisa sebulanan lebih, teman-teman. Ditambah lagi dia banyak series game-nya kan. Saya sudah beli semua juga. Jadi kalian tungguin aja ya untuk penggemar Batman. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya, kita akan ketemu lagi di next video. Teman-teman, kalau kalian suka dengan Bang Aragon SM, kalian bisa bantu saya subscribe channel Bang Aragon SM, kasih komentar di bawah, lalu jangan lupa yang terpenting adalah subscribe channel Bang Aragon SM ya, bantu mencapai 1000 subscriber, kasih komentar di bawah, tambahin juga cerita yang kalian tahu biar kita sama-sama tahu cerita dari game Batman ini, dan tentunya like ya.
Kalau gitu kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye. Terima kasih banyak yang sudah menonton.